Hai Bola Mania, kembali lagi di Gua Esport Channel yang membahas seputar sepak bola nasional maupun internasional. Jangan lupa subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Tatap Liga 1. Berikut ini deretan mantan pemain Madura United yang bisa direkrut Persik. Persik Kediri resmi bertahan di Liga 1, usai mengakhiri musim kompetisi di peringkat ke-11 klasemen. Tim Persik Kediri telah bersiap untuk menyongsong Liga 1 musim depan, yang akan digelar pada tanggal 7 Juli tahun 2022. Sejauh ini, tim Macan Putih telah berpisah dengan beberapa pemain andalannya di musim lalu, seperti Yusef Ezejari dan Dionatan Machado. Bahkan sejauh ini, Persik telah melepas 11 pemain yang telah berjuang bersama di musim kemarin. 6 pemain telah resmi didatangkan Persik Kediri untuk menutup kepergian beberapa pemainnya, yaitu Riyadno Abioso, Renan Silva, M. Rivaldi, Kartika Aji, dan Rahel Radiansyah. Sedangkan M. Taufik telah dipermanenkan usai sebelumnya hanya berstatus sebagai pemain pinjaman. Tim tetangga Persik, yaitu Madura United, juga melakukan perombakan besar-besaran di musim ini. Renan Silva adalah salah satu pemain yang tersingkir di skuad Laskar Sapeh Kerab dan memutuskan bergabung dengan tim Macan Putih. Namun selain Renan Silva, ada beberapa pemain Madura United yang bisa didatangkan Persik Kediri. Bahkan dua di antaranya adalah pemain naturalisasi. Siapakah dia? Berikut ini deretan ex pemain Madura United yang bisa direkrut Persik Kediri. Yang pertama ada ex kiper Timnas Indonesia, yaitu M. Rido Jazuli. M. Rido adalah pemain kelahiran Pekalongan, yang di musim lalu bermain untuk Madura United, dan merupakan penjaga gawang utama tim di putaran pertama. Namun sejak kedatangan Hong Jung Nam, Rido seolah-olah harus tersingkir dari tim utama. Di musim lalu, Rido berhasil mengemas 18 pertandingan dengan catatan 5 kali clean sheet, dan kemasukan 20 gol. Posisi kiper memang bukan perhatian lagi dari coach Javier Roca usai mendatangkan Kartika Aji sebagai pelengkap dari Dikri Yusron dan Adi Satrio. Namun sangat disayangkan apabila kiper sekelas Rido dilewat manajemen begitu saja. Yang kedua, ada nama Jaimerson Xavier. Jaimerson adalah salah satu bek terbaik di Liga 1 saat ini. Prestasi tertingginya ialah, dia pernah juara Liga 1 bersama tim ibu kota Persija Jakarta, di tahun 2018. Bersama dengan Madura United, Jamie juga mampu menjadi tembok kokoh bagi pertahanan tim Sapeh Kerab. 29 penampilan dan sumbangan 1 gol, adalah catatannya di musim lalu bersama Madura United. Karena alasan penyegaran skuad, manajemen Madura United memutuskan untuk berpisah dengan pemain 32 tahun ini. Meskipun Persik Kediri telah memiliki Arthur Felix sebagai bek asing. Namun, opsi menduetkan keduanya adalah hal yang sangat luar biasa. Meskipun opsi ini sulit terwujud, tapi bukan tidak mungkin hal itu bisa terjadi. Berikutnya, ada nama Fandri Imbiri. Sejak memutuskan berpisah dengan Madura United, Fandri sangat sering dirumorkan akan bergabung dengan tim Macan Putih. Bahkan diperkirakan dari berbagai sumber, transfer ini bakalan terrealisasi secepatnya. Fandri Imbiri adalah pemain yang berposisi sebagai bek tengah, yang bergabung dengan Madura United di putaran kedua musim lalu. 15 kali pertandingan di musim lalu bersama Madura United, adalah catatan yang dibuat oleh pemain 31 tahun itu. Kebutuhan akan bek tengah di Persik saat ini, akan menjadi alasan untuk memboyong Fandri Imbiri, dan sebagai penerus Andri Ibo di Tanah Kediri. Nama keempat, adalah Silvio Escobar. Berstatus sebagai pemain naturalisasi, membuat pengalaman Silvio Escobar tak perlu diragukan lagi. Pemain 35 tahun ini, bahkan sudah malang melintang di kancah persepakbolaan di Indonesia.
dan pernah memperkuat tim besar seperti Persija. Namun, menjelang kompetisi musim depan bergulir, Madura United memutuskan berpisah dengannya. Di musim lalu, Escobar berhasil mencatat 25 kali penampilan bersama Madura United, dan tanpa mencetak satu gol pun. Faktor pemain pengganti bisa jadi alasan bagi striker veteran ini, tidak melesakkan gol satupun. Namun kemampuannya bermain di posisi striker maupun winger, menjadi kelebihan pemain ini. Apakah Persik berminat? Yang terakhir, ada nama Greg Nwokolo. Striker naturalisasi ini, bisa dikatakan belum habis. Bergabung di putaran kedua bersama Madura United, Greg masih mampu memperlihatkan kecepatan, dan daya jelajah yang tinggi saat bermain. Catatan 1 gol dari 7 kali main, jadi bukti sahih permainannya di Madura United. Meskipun telah berusia 36 tahun, Greg masih jadi incaran dari beberapa klub baik Liga 1 maupun klub Liga 2. Bahkan, Persik Kediri juga dirumorkan dengan pemain kelahiran Nigeria ini. Pengalaman dan kecepatan dari seorang Greg bisa jadi keuntungan untuk tim Macan Putih jika berhasil mendatangkannya. Menarik, kita tunggu apakah manajemen Persik Kediri berminat dengan 5 pemain tersebut.